Transfer Jadon Sancho ke Manchester United memasuki babak baru. Pihak Manchester United kini sudah mencapai kesepakatan dengan Borussia Dortmund, sehingga akan segera meresmikan kedatangan Sancho dalam waktu dekat. Bermain impresif bersama Borussia Dortmund, Sancho berhasil mengemas 16 gol dan 20 assist, membuatnya masuk radar utama The Red Devils. Here we go. Kesepakatan telah tercapai antara Manchester United dan Borussia Dortmund, tulis Fabrizio Romano di akun Twitternya. Nominal transfer 90 juta euro dengan bonus, biaya agen, dan kesepakatan personal telah tercapai. Kontraknya sampai 2026, tes medis ditunda namun sudah resmi. Dalam kesepakatan ini, ternyata tak hanya Borussia Dortmund dan agen Jadon Sancho yang menerima uang dari Manchester United. Mantan klub Jadon Sancho Manchester City juga kecipratan. Ketika melepas Jadon Sancho ke Dortmund pada musim panas 2017, ada satu klausul yang mengatur saat itu, Manchester City akan menerima sekian persen jika Dortmund menjual Jadon Sancho ke klub lain. Pada akhirnya, Manchester City menerima 13 juta euro atau sekitar 223 miliar. Sekarang yang jadi pertanyaan, akan mengenakan nomor punggung berapakah Jadon Sancho di Manchester United? Di Borussia Dortmund, Sancho biasa mengenakan nomor punggung 7. Hanya saja, nomor punggung 7 itu di Manchester United sudah ada yang mengenakan, yakni Edinson Cavani. Kebetulan, Edinson Cavani juga akrab dengan nomor punggung 7. Nomor punggung ini dikenakan Cavani ketika berseragam Palermo, Napoli, PSG, hingga timnas Uruguay. Jadi menarik siapa yang akan mengalah, Edinson Cavani yang lebih tua atau Sancho yang merupakan pendatang baru di Manchester United. Kita nantikan saja nanti.